eh si Alif ganteng eh pakai gituan. Kalau yang kecil kita pasangin Betty. Bisa Jahira. Langsung pasang. Ini ke depannya. Lihat nih. Oh. Ya, lihat kayak gini. Oke? Okay? Kamu diam aja, Bos. Nih yang pramuka kayak begini. Contoh kayak gini tuh dikeluarin tuh kacunya tuh. Iya. Berapa? Eh kamu di sini ya tuh kelas 1. Posisinya siap atau istirahat ini? Tadi sudah disiapkan kan? Baik. Siap, gerak. Gak ada sinop aja. Setengah, lengan. Lancang kanan, gerak. Nah. Yang kedua, ini
belakang. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau Bapak bilang salam sehat, kalian sehat selalu. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke, baik. Tadi Bu Retno sudah menyampaikan kenapa kalian di bariskan di sini. Kenapa? Tadi apa katanya? Pengukuhan atau pelantikan tim kader Adiwiyata. Apa sih tim kader Adiwiyata? Ada yang tahu Adiwiyata itu apa? Adiwiyata itu merupakan sebuah penghargaan untuk gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Apa gerakan peduli berbudaya di lingkungan sekolah? Yaitu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan ya. Apalagi kita ini sudah digembor-gembor nih dari tahun kemarin, apalagi ketika membuat taman, bahwa kita akan menghadapi kegiatan Adiwiyata tingkat provinsi. Adiwiyata adalah kegiatan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, rapi, dan sehat. Apa Adiwiyata? Kegiatan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, rapi, dan sehat. Berapa kali? Paham ya? Kalian harus memberi contoh seperti itu. Tegur teman kalian yang tidak membawa peralatan. Kemudian ketika ada jadwal piket, kalian mengingatkan, "Eh, teman-teman, siapa sekarang yang jadwal piket di kelas?" Ingatkan. Kami percayakan kepada kalian pemeliharaan lingkungan, bukan hanya oleh Pak Hadi, Yus, atau Pak Hilman, ataupun guru-guru yang lain. Ini tanggung jawab kita bersama. Sekarang karena masih polos, soalnya dikembalikan dulu. Paham ya? Kalian merupakan anak-anak terpilih untuk menjadi perintis, memberikan contoh yang... Pengukuhan tim kader Adiwiyata berdasarkan surat keputusan Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri Bakti Jaya 5 Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok nomor 42172/016/BJ5/4/2022 tentang susunan tim kader Adiwiyata UPTD Sekolah Dasar Negeri Bakti Jaya 5 tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan nama-nama siswa yang terlampir untuk menjadi tim kader Adiwiyata SDM Bakti Jaya 5 tahun 2022. Tepuk tangan. Baik, untuk penyematan silakan anggota pramuka dan perwakilan siswa yang 4 orang ini maju ke depan. Maju 2 langkah ke depan. Ya. Oke.
mundur satu langkah, jalan. Baik. Geser kan. Satu kali lagi. Baik kepada Bu Eti untuk menyematkan selayarnya kepada perwakilan tim kader Adiwiyata. Baik,